rimbun pohon bidara, tumbuh ia di tebing curang. Kita telah dengar tokoh-tokoh ilmu berbicara, sampai pula masa untuk kita berforum. Jalan-jalan laju kita semput, bimbang jatuh nanti sakit luka. Tokoh-tokoh hebat yang kita jemput, mari kita berbicara dengan dada terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan seperti mana saya katakan, tokoh yang di hadapan kita ini memang tokoh yang kita jemput, yang mahir dalam topiknya masing-masing. Tokoh pertama di sebelah kanan sekali ini, mana hilang pula dah, bekas bos saya di Kementerian Pelajaran, Datuk Haji Abdul Rauf Hussein, Presiden Persatuan Pesara Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia. Jadi, beliau ialah mantan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, mantan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Pengarah Eksekutif Muafakat Badan Ilmiah Nasional, Pengarah Bahagian Sekolah Malaysia dan macam-macam jawatan. Jadi ini tokoh beliau. Beliau ni saya kenal, tokoh yang sangat berani dan bekerja dengan penuh semangat dan gigih, daripada tua sampai ke muda. Muda ke tua ya. Minta jadi beliau tak boleh duduk. Kalau duduk dia tak sampai mesejnya. Jadi saya beri tempoh 20 minit. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berbicara secara terbuka merentasi parti-parti politik. Sama ada ia UMNO, PKR, PAS dan sebagainya, kita bersatu. Seperti mana orang Cina, DAP, MCA dan sebagainya bersatu bila bertemu dengan isu-isu penting tentang pendidikan dan tentang bahasa. Saya tidak mahu masa, silakan Datuk. 20 minit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang saya hormati moderator. Mohon maaf ya, saya sakit. Tapi semangat nak tekankan juga supaya suara keluar. Pernah dan terima kasih pada penganjur dan semua datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang sudi datang, bahawa ini merupakan majlis di mana yang disebut oleh Tuan Haji Abbas Awang tadi. Bagi saya, saya yakin semua kita, kalau DLP diteruskan, sudah pasti bahasa Melayu akhirnya terkubur. Bukan dipelekeh saja, tapi akan berkubur, dikubur oleh kepimpinan kita yang salah. Buktinya, DLP ini tak ubah, tak beza dengan PPSMI. Tak beza. Pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris pada 2003 pula ditamatkan pada 2009, bermula dan akhirnya pada 2016. Ramai orang bercakap, menghujah, terutama di pihak sana yang nak buat DLP. Bagi kami Satuan Pesara, apabila kita bercakap
kita juga kena berdasarkan pada fakta dan data. Kalau kita, kalau pasal persepsi saja tak jadi. Apabila kita cakap berdasarkan pada fakta dan data, kita tidak boleh andaian. Andaian bahawa itu begini, ini begini, tak boleh. Maka apabila PPSMI diperkenalkan, terfikir kami termasuk saya, yang ketika itu saya sebagai pengarah eksekutif pemegatan Badan Ilmiah Nasional, yang kebetulan pengurusi pembina Pemegatan Badan Ilmiah Nasional adalah yang amat berhormat Datuk Seri Najib sendiri ketika itu sebagai timbalan Perdana Menteri. Ketika itu Paklah Perdana Menteri, terlintas di hati saya sendiri dan kawan-kawan saya nak melihat sejauh manakah PPSMI ini baik atau buruk. Kalau baik tahap mana, buruknya, kesan buruknya sampai tahap mana. Maka pada satu malam saya dan lebih kurang 20 orang pergi menghadap Datuk Seri Najib di rumahnya sebagai timbalan dan menteri di Putrajaya. Saya ingat lagi saya tanya, Yang Amat Berhormat, adakah kerajaan telah memutuskan untuk menamatkan PPSMI? Jawabnya belum. Kalau belum, kami nak buat kajian, nak melihat keberkesanan PPSMI dan kesannya pada pembinaan modal ensan negara ini. Datuk Najib dengar dan saya minta pada malam itu, saya kata kami nak buat kajian 300 buah sekolah, 200 sekolah rendah SK, CT dan 100 sekolah menengah. Saya ingat Datuk Seri Najib tanya, Tuan Najib, kenapa banyak sangat? Berapa ongkosnya? Saya kata 1.2 juta. Kenapa banyak? Sebab nak meliputi seluruh Malaysia. Sebab banyak, saya tak mau pakai Kementerian Pendidikan. Kalau Kementerian Pendidikan yang buat kaji, biasanya yang menurut perintah. Kalau kajian lain pun kata cantik. Maka kita nak tengok yang sebenar. Sebab itu saya gunakan 8 buah universiti dan 53 profesor. Datuk Seri Najib berkata, okey, Tuan Haji buat paper. Hasilnya, 1 tahun kami buat kajian, inilah hasilnya. Saya bawa ni. Merupakan belanja 1 juta ringgit. 1 juta ringgit. Dan ini jugalah pada hari Sabtu malam Ahad 8 bulan 9, ketika Yang Amat Berhormat mantan timbalan menteri memberi taklimat pada chief editors, abang-abang menyebut mengikut kajian universiti, mengikut kajian universiti didapati bahawa PPSM tidak mendatang apa-apa kebaikan, sebaliknya merugikan, menjahnamkan 3.5 juta pelajar. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan, ikut kajian. Pada hari Sabtu malam, pada hari Ahad, ketika saya sedang minum, saya terima telefon daripada Chief Editor Berita Harian. Dia kata, Datuk, tahniah, perjuangan semua orang, bukan kami saja, berjaya.
Ini dia hasilnya. Saya nak beritahu berdasarkan kajian ini, pertama kalau diteruskan pengajaran-pengajaran dalam bahasa ini, murid-murid makin lama bukan makin pandai mat and science, tetapi mengumpul-mengumpul kejahilan, ketidaksenangan, ketidakfahaman. Mula pada tahun 1 hinggalah tahun 5 hinggalah tahun 6. Sila saudara tolong tunjuk data. Saya ambil sekolah rendah dulu. Kajian ini kajian, bukan soalan yes or no. Kami masuk dalam bilik darjah, saya tengok guru mengajar, tengok murid, bagi soalan dalam bahasa Inggeris, bagi soalan dalam bahasa Melayu. Untuk sekolah rendah, kita buat kajian pelajar tahun 5. Untuk subjek matematik, sains dan bahasa Inggeris. Sekolah menengah, kita ambil tingkatan 4. Semua. Sekolah menengah biasa, sekolah menengah ni asrama penuh, sekolah menengah kemasan agama, sekolah menengah ni Cina, Confucius, semua kita ambil. Hasil kajian dari ringkas buat masa pendek, kita dapati apabila bagi soalan dalam bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, pelajar jawab dalam bahasa Melayu markahnya lebih tinggi daripada bahasa Inggeris. Soalan yang sama, pelajar yang sama. Itu satu. Kedua, boleh katakan semua subjek menurun markahnya. Tiga, dasar kajian ini juga, pelajar bandar, luar bandar berbeza. Apatah lagi pelajar Pelda, apatah lagi pelajar pulau. Kita masuk pergi ke pulau, pergi Pelda. Pendeknya, kalau diteruskan, berlakulah seperti apa yang disebut oleh Profesor Syahril tadi, juga seperti apa yang Presiden UNICEF sebut tadi. Tidak ada equality, tidak ada persamaan, malah kita memecah-mecahkan masyarakat. Bangsa Melayu, bukan Melayu, bandar, luar bandar dan dalam kelas ini. Dan kesannya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya amat yakin pemandu bila cadang buat, yang fikir duit, yang fikir macam mana nak pelingkup bahasa Melayu, dia tidak lihat data. Malangnya Kementerian Pendidikan pula yang menurut perintah kali ini datang pada PM, lawan memang canam, ikut saja. Cuba lihat hasil PPSMI hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar dalam aliran sains tingkatan 4 dan 5 hari ini mengikut rekod Kementerian Pendidikan hanya 28%. Ketika saya jadi pengarah pusat perubahan kurikulum pada 2001, kami buat sasaran pada 2010 kita akan capai nisbah sains dan sastra 60-40, 60 sains dan teknologi, 140 sastra. Tetapi kesan PSMI hari ini tinggal 28% sahaja. Padahal sepatutnya sasaran kami pada 2010 sudah capai 60. Kerana kami mula ketika itu
pada 2001 37%. Data ada, tuan-tuan boleh tengoklah. Saya tahu, no. Okey, itu. Baik, malam tadi minggu lepas data terkini ini amat serius. Di Sarawak, Menteri Sains mengumumkan hanya 20% saja aliran sains di IPTA-IPTS hari ini. Lebih dahsyat. Jadi soalannya, nak meningkat bahasa Inggeris ke, nak perlingkup ke pelajar-pelajar? Jawab sendiri. Saya anak dah tak ada, tapi cucu ramai 14 orang. Esok cicit lagi ramai. Yang mana prioriti Kementerian Pendidikan dan Kerajaan salah? Salah. Bulan lepas saya berdialog dengan Menteri Pendidikan Tinggi. Dato' Sri Irish Jusoh, dia bentang cantik. Buaya sekian. Habis kata Dato' Sri, percayalah, 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi kita akan menghadapi krisis tidak ada calon sains dan matematik kejuruteraan dan sebagainya ke IPTL. Tiga itu barulah terlakut. Barulah menyesal di LT. Barulah menyesal. Ini hakikat. Saya cuba menilai. Cuba dengar. Saya tak sempat masuk. Terkejut saya. Saya yakin tidak ada orang di sini. Malah kementerian pun tak buat macam saya lah. Bukan nak masuk bakul angkat diri. Saya nak lihat tren sains dan matematik, fizik, kimia, bio, isap tambahan. Ini adalah data yang diumum oleh Kementerian Pendidikan. Bukan sulit. Saya ambil SPM 2013-2014. Contoh subjek matematik tambahan. Terkejut kita. Yang ambil lebih kurang 400 ribu 2013, pelajar yang ambil matematik tambahan hanya 166,634 orang. 400 ribu ni. Ini yang nak jadi jutera, ini jadi doktor, ini nak naik kapal terbang, ini. Ini yang disalah pandang oleh kementerian. Pada 166,634 2003 yang dapat A plus, A tolak hanya 24.6% bersamaan 40,000. Beramai-ramai pelajar 40,000 yang dapat A. Yang gagal 25.5% D dan E, iaitu 42,441. Bayang, tanya sendiri. Kami nak jumpa menteri, menteri tak mau jumpa kami. Alhamdulillah UNISEL mau jumpa kami. Ini ikhlas. Jadi berarti untuk akan datang budak-budak ini. Baik, 2014 pada 162. Maaf engkong sakit pasal stres nak cakap kau buat. 2014 calon tambahan 162,848 yang dapat A plus, A minus 20%, 33,326. Yang DE 25.7%, berarti 42,800. Yang B, C, D akan buat masuk teknik dan sebagainya. Cuba bayang. Fizik pada 126 orang, 496, 203, A 38%,
DE 22.7%. Kimia pada 129,000. E 22.3%. Yaitu 28,000 saja. Yang DE 47,000. Kimia. Ya. Biologi yang ambil bio 105 orang saja. 105 orang saja. Yang dapat E 26%, 28,000. Yang DE 18.4%. Ha, ini data. Dan kajian kami UNESCO menyebut bahawa 1977 UNESCO sebut pengajaran pembelajaran sains matematik dalam bahasa ibunda lebih terbukti. Ketika ini Nazer, ya, Nazer dapat data. Pergi sekolah kebangsaan sebanyak 56 buah sekolah. Ah, ini dia. 56 buah sekolah. Seramai lebih kurang 1,042 pelajar. Sekolah yang sama, murid yang sama, guru yang sama, tengok putusan pada tahun 1 hingga ke tahun 5. Waktu tahun 1, daripada 56 buah sekolah, 20 buah sekolah dapat grade purata mata pelajaran A. That mean 50%. Sampai pelajaran ni naik tahun 2, naik tahun 3, naik tahun 4, tahun 5, tinggal 2 buah sekolah saja yang dapat grade purata A. Yang gagal lebih banyak. Apa maknanya? Maknanya ketika tahun 1 budak pandai sikit sebab yang belajar tu bukannya tinggi. Makin naik, itu saya sebut, makin kumpul kejahilan. Saya tak kata bodoh, budak ni cerdik. Yang tak betul tak cerdiknya, orang yang buat dasar. Sebab, ikut. Tak pernah berlaku yang buat dasar di Kementerian Pendidikan ni, orang yang bukan macam Profesor Syariah sebut. Rojoklah lah, bawalah berbincang. DLP tak berbincang, curi-curi. Cari makan. Ini DLP sebenarnya. Mari bincang sama kami. Bincang profesor. Ah, inilah. Ini kesannya. Sebab itu, priority saya kata salah. Dasar salah. Kalau diteruskan, maka yang akan jahanam pelajar. Maka hari ini pun, sampai masa berita tadi, hari ini pun apabila dimulakan yang dah bermula ni caca merbak, ada guru besar yang tak cerdik, yang tak jadi instructional leaders di sekolah, ada guru besar langsung tak bincang dengan cikgunya. Ada guru besar, pengetua bila cikgunya tanya, dia kata buat tahun ini dulu, tahun depan jangan kisah. Tahun depan kisah lain. Padahal budak-budak ini bila masuk tahun 1, dia mesti habis sampai tahun 6. Tak boleh pindah. Guru yang mengajar tahun 1 mesti sampai tahun 6. Guru minta tukar tak boleh. Jadi murid-murid hari ini ada anak, ada adik, ada jiran. Kementerian Pendidikan jadikan mereka ini sebagai katak dan tikus. Ketika kita sekolah dulu, praktikal, sains, belah katak, belah tikus. Lepas itu buat. Inilah DLP hari ini. Sekian. Terima kasih. Banyaklah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, beliau mantan timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Maknanya masa dia sebelum bersara, dia orang nombor dua dalam Malaysia dalam pendidikan.
Jadi inilah suara seorang timbalan ketua pengarah pendidikan Malaysia yang mengalami, yang melaksanakan dasar. Tetapi sayangnya dasar DLP bukan masuk melalui pintu depan tetapi masuk pintu belakang. Kesannya sudah jelas, PPSMI telah membawa malapetaka yang besar. Apatah lagi nak bawa DLP, maka apa akan jadi pada generasi akan datang ini? Anak-anak Melayu khasnya tentang bahasa Inggeris dan bahasa tentang sains dan matematik. Baik, seterusnya kita pergi ke panel yang kedua. Ahli panel yang kedua, Profesor Dr. Abdullah Hassan. Beliau lahir di Teluk Intan, adalah ahli bahasa terkenal di Malaysia. Siapa tak kenal? Tak kenal. Itu bukan salah orang lain lah, salah diri. Pernah berkhidmat di USM, UIA, UIAM, UPSI dan UM. Habis segala universiti di syarahnya. Memperoleh ijazah dalam jurusan Bahasa Melayu UM, PhD dan Linguistik dari segi University Edinburgh di Scotland. Sekarang beliau juga penerbit buku yang banyak dalam Malaysia ini. Beliau dan isterinya, kata silap saya, Enon. Pernah dengar nama Enon? Juga kalau tak tahu, anda tidak membaca buku. Bersilakan. Yang dirosakkan itu adalah sistem pendidikan dalam Bahasa Melayu yang sudah kita kenali sebagai suatu sistem yang berjaya. Tetapi dengan mudah saja diketepikan. Bahasa Inggeris dibawa masuk dan mengetepikan Bahasa Melayu. Walaupun mereka katakan ini adalah satu sistem dui bahasa, tetapi sebenarnya yang tinggal nanti hanya bahasa Inggeris. Dan apa yang dilakukan sekarang ini adalah satu sistem rintis yang bermaksud sekiranya berjaya akan diperkembangkan dan diperkembangkan sehingga kan pada suatu hari nanti sistem bahasa Melayu itu akan hapus sama sekali. Kenapa kita menentang ini sebenarnya? Ini adalah sesuatu perkara yang sangat kita dukacitakan. Pertama, bahasa Melayu itu bukan satu bahasa yang sembarangan. Ini adalah satu bahasa yang sudah sangat tua, 4,000 tahun lebih usianya. Dan semasa George Schoser menulis The Canterbury Tales, bahasa Melayu itu sudah punya banyak epik, hikayat besar-besar. Kita lebih besar daripada Inggris. Tetapi sekadar begitu, kita memang tidak meyakinkan bahasa Melayu itu sebenarnya kurang dari segi ilmu, sains dan teknologinya. Itu yang kurang, itu yang sedang kita bina. Dan apabila elok saja pada suatu waktu, tahun 2003, di universiti kita sudah menerbitkan hampir 200 buku setiap tahun. Apabila Tun Mahathir mengisytiharkan kita mesti membuat PPSMI, selepas 5 tahun cuma tinggal 8. Itu dosa Mahathir pada bahasa Melayu. Pada kami, BM ini untuk mengajarkan ilmu ini tidak jadi masalah. Kita memang sudah berjaya. Apabila diisytiharkan PPSMI dan sekarang mau dilaksanakan DLP, yang sebenarnya dikeroyok itu adalah sekolah-sekolah kebangsaan Melayu. Sekolah Cina itu, pegawai kita di Kementerian Pelajaran itu tidak berani menyentuh pun. Itu yang menjadi masalah. Jadi sekiranya saya ditanya, kenapa dibiarkan sekolah Cina? Baik, di dalam Al-Quran, kita seperti kata Datuk Siddiq Fadil tadi, kita tidak menghalang bahasa ibunda itu digunakan. Gunakanlah. Dan apabila Allah itu mencipta bahasa Melayu, salahkah bahasa Melayu itu digunakan? Itu yang dikatakan oleh pemerintah, bahawa bahasa Melayu itu tidak sesuai untuk sains dan matematik. Alangkah biadabnya kepada Allah. Ini yang kita tidak terasakan. Tetapi apabila kita membuat sistem pendidikan
alternatif. Dan saya harap Selangor akan terus menyediakan satu sistem pendidikan alternatif yang pilihan kepada ibu bapa. Bukan saya berkata ini secara tidak ada bukti. Janda Baik tempat saya tinggal itu adalah sebuah kampung kecil. Sudah ada 4 tahfiz di situ. Orang tidak mau memilih untuk belajar di sekolah biasa-biasa. Ya itu pish mau. Memang mereka itu memang agaknya kalau dihidupkan semula dalam kehidupan kedua masih lagi bahasa Inggerisnya itu akan tetap dipegang. Tapi pada kita tidak. Yang menuturkan bahasa Inggeris itu sebenarnya sangat kecil bilangannya. Cuma kita tidak tahu bahawa kita ini ada punya kekuatan. Yaitu yang berbahasa Melayu ini sangat besar dan kita sering menyerah kalah. Sebenarnya kita kalau ikut saya persetankan dengan orang ini mau sekolah dalam bahasa Urdu pun teruskan. Tetapi apa yang sangat penting ialah kita ada satu sistem pilihan yang lain. Itu yang saya bisik-bisikkan kepada Profesor Syarudin Barudin dan juga tadi dengan Naib Chancellor Datuk Ridwan bahawa kita mesti ada satu pilihan, bahawa ibu bapa punya pilihan. Sekiranya kita tidak mau masuk sistem ini, kita boleh saja masuk ke sistem yang menggunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar. Bagaimana dengan bahasa Inggeris? Semua orang sibuk dengan bahasa Inggeris. Saya tidak ada punya sebarang halangan. Sekiranya orang mau belajar bahasa Inggeris, you teach it as a foreign language or as a second language in the university. All you need is only actually a skill to communicate in English, and they will be agape, as they say, wow, he can speak English, eh? But maybe not like a native speaker, but you can speak in English. I'm a product of such a system. I don't worry about having to learn my maths and science in English. Just teach them a good command of English as a second language. That's all you need. Bagaimana sekiranya kita dapat penuntut pelajar dari luar negara? Itu kita harus berfikir sedikit. Kita ada 2 pilihan. Sekiranya kita ada pelajar dari Kenya, dari Uganda yang sebenarnya bahasa pengantarnya bahasa Inggris, tetapi dan dalam dunia ini ada 116 negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dan sedikit waktu lagi 117 termasuk Malaysia. Dan biar saya katakan di sini, 116 buah negara ini usahakan maju. Melepasi tahap kemiskinan pun belum pernah. Tidak dapat mencapai tahap melepasi tahap kemiskinan. Nanti akan ada orang yang berkata, bagaimana dengan Singapura? Singapura sangat bagus. Mereka itu dalam waktu kita di sini sudah agak kesempitan dengan bajet yang diperah, dikurangkan. Singapura senyum-senyum saja datang kemari. Kerana apa? Mereka punya simpanan selama 28 tahun. Sekiranya mereka tidak punya pendapatan negara, satu sen satu tahun pun tidak ada apa-apa. Mereka punya 28 tahun reserve. Bagaimana? Tapi itu kan sebuah negara kota. Sebuah negara kota seperti Kuala Lumpur, Shah Alam, itu tidak ada masalah. Mereka boleh membuat pendidikan dalam bahasa Inggeris, itu tidak jadi masalah besar. Umpamanya saya boleh katakan di sini, dalam bahasa Inggeris itu Singapura memang jauh lebih maju. Sejak tahun 1980-an mereka memilih, ibu bapa boleh memilih mau bahasa Inggeris atau sekolah Cina atau sekolah Melayu atau sekolah India. Ini yang dikatakan oleh Profesor N. Pakir dari NUS, National University of Singapore. In just a matter of a few years, agaknya 5 tahun, the Chinese school dried up.
maksudnya hapus sama sekali. Yang paling lama bertahan adalah aliran Melayu, yaitu Sekolah Tun Sri Lanang itu bertahan sehingga tahun 1995, 15 tahun selepas itu baru ditutup. Semuanya pindah ke aliran Inggris. Dan pada 27 Julai 1997, selepas 20 tahun, lebih kurang 17 tahun, saya sendiri mendengar apa yang dikatakan oleh Perdana Menterinya Goh Chok Tong dalam ucapannya di television, addressing the nation. After 25 years of education in English, we have brought up a generation of Chinese who are only biologically Chinese but no longer culturally Chinese. Dan apa buktinya? Katanya apa mereka ini dihantar ke luar negara untuk belajar ke Amerika atau ke Inggris atau ke Australia, mereka ini dengan pantas cuma agaknya dalam masa sehari dua sudah dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat, sudah menjadi Inggris mereka itu. Kemudian menjadi masalah besar kepada orang Singapura, apabila mereka tamat pengajian mereka tidak mau pulang lagi, dan sekiranya mereka pulang pun mereka akan membawa istri dari sana, menyebabkan gadis Cina di Singapura tidak dapat suami. Ini masalah yang dihadapi oleh Singapura. Tetapi apa yang dilakukan selepas itu ialah bagaimana mereka mau mengatasi masalah cultural alienation ini. Apa yang berlaku ialah mereka mengimport Cina dari Cina untuk mencinakan kembali Cina Singapura. Dan yang paling menarik ialah Dr. Chang Ho Nyin dari Jabatan Sosiologi in the National University of Singapore did a survey. Ini bukan survey yang dilakukan oleh pemandu ataupun page. Ditanya 200 soalan kepada setiap pelajar di universiti yang tidak secara langsung bertanya tentang itu dan ini. Ditanya misalnya, apa majalah yang saudara baca? Siapa idola pemimpin saudara? Dan mereka terkejut bahawa idola mereka itu bukannya Goh Chok Tong, tetapi idola mereka itu adalah Presiden Amerika. Dan itulah soalan, 218 soalan yang kemudiannya saya beritahu Chan Ho Nyin berikan pada saya, dia terus di-emailkan dan saya lakukan di UPSI. Tetapi Chan Ho Nyin ini pendapatan daripada researchnya itu sangat menarik. Kesimpulannya begini, 8 daripada 10 anak Cina yang dilahirkan di Singapura melalui pendidikan bahasa Cina, bahasa Inggris ini, menyesal dilahirkan sebagai Cina. Maunya mereka itu dilahirkan sebagai Caucasus ataupun orang putih. 7 daripada India pun begitu. Melayu 1 daripada 10, masih tebal Melayunya. Tetapi yang setebal itu pun selepas kami membuat penyelidikan dengan seorang kawan di Ngee Ann Technical College of Education, saudara Tajuddin Abdul Rahman, bagaimana bahasa Melayu ini masih bertahan atau sudah hilang di kalangan pelajar-pelajar Melayu Singapura. Begini, yang 50 tahun ke atas masih lagi menuturkan bahasa Melayu dalam kenduri-kenduri, nikah kahwin, dan juga apabila ada orang kematian. 50 ke bawah, 40 sudah tidak boleh lagi. Yang 20 ke bawah langsung tidak lagi. Dan ini sudah mula mereka meminta kepada jabatan Jabatan Agama Islam Singapura, boleh atau tidak saya ini diakadkan dan saya ini mahu nanti apabila memberi respons, I want to say I do. Dan kita katakan orang ini tidak akan berubah. Di UTM minggu lalu saya berbahas dengan rakan-rakan begini, bahasa pengantar pendidikan Inggeris ini tidak akan we will not dilute your identity.
It does not dilute your identity. It change your identity. That's what happened actually. Dan Melayu di sini pun serupa. Ada salah seorang daripada anak gadis yang sering berhubungan dengan saya di sini. Satu hari saya melihat di Facebooknya itu berbicara tentang orang yang kahwin sejenis. Reaksinya dia kata, "What's wrong? It's all right." Dalam Quran, it is not all right. Itu yang nilai kita akan berubah. Ini yang saya ingin nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan rakan-rakan saya tadi sudah memberi banyak bukti dan ulasan dan alasan kenapa kita menolak. Bukan sengaja-ngaja kita. Dan yang paling penting, apabila kita menolak itu, kita ada pilihan. Teach in Malay, which is more, ajar dalam bahasa Melayu yang lebih ringkas, lebih cepat, pandai dan lebih menusuk. Dan juga sebenarnya ada satu lagi, itu akan mengekalkan kreativiti pribuminya. Tetapi yang sangat penting adalah bahawa mereka itu akan kekal jati dirinya. Dan belajarlah bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, tidak ada masalahnya. Saya diberitahu oleh Cik Fauzi, how much time do you need to change this film to an English speaking community to go overseas? 3 months. What is 3 months? Stop teaching them in the university for 12 years intermittently, and when they come out, they write in the imam di masjid tu, we are apologized. Kutubah teks cannot be published. Apa benda yang dia cakap ni? Dia punya tenses, dia punya dative construction semua cacah marba. Bukan cacah marba, tak tahu apa bahasa yang digunakan. DLP lah tu. Saya rasa lebih baik belajar daripada Tuan Fauzi saja. Go to the Modern Language Center for 3 months. I think you will be better taught. You'll speak English much better than that. Baik, apabila saya melihat menerima jemputan ini, saya lihat ini adalah hala tuju pendidikan kita di sini. Saya sangat gembira apabila ada sebuah negeri yang mula membicarakan tentang hala tuju pendidikan. Oleh sebab itu, saya ada membawa beberapa usul, dan kebetulan di sini saya lihat di akhir sekali nanti ada resolusi. Cuma biasanya sekiranya kita mahu resolusi, lebih baik dibuat dalam kongres. Dan seminar ini hanya untuk menyampaikan hasil-hasil penyelidikan. So there is a big difference between a congress and a seminar and a workshop when we transfer skills. Jadi walau bagaimanapun, apabila dikatakan ada resolusi, saya sangat teruja. Ada beberapa perkara yang saya fikirkan untuk abad ke-21 ini. Ada beberapa perkara yang pelajar di universiti mesti ada, dan saya yakin sebahagian daripada ini sudah diajarkan. Pertama, there must be a good communication skill, bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris. Kita tidak mahu saya diinterview oleh seorang pegawai perubatan semalam, dalam keluarga ada tak yang ada darah tinggi? Saya kata ada. Maka atau ada, maka apa benda ni puan cakap? Kawan sebelah itu, makkah. Oh, there's a big difference between ke and kah. Bercakap bahasa Melayu pun tidak betul. Jadi saya rasa itu satu hal. Dan bagi mereka yang biasa dengan saya, mereka akan sentiasa mengatakan itu, prof itu akan selalu mementingkan bahasa Melayu tinggi. Malah kita di syarikat kami ada dua syarikat, satu PTS Media Group, yang satu lagi itu adalah ABS, Ainun Business School. Kita punya 185 buah tadika ABS, dan saya fikir tadika ABS itu mungkin ada sebahagian daripada rakan kita di sini yang dalam tadika ABS. Kita melatih guru-guru tadika kita sendiri, dan kita akan memberitahu anak-anak dan guru tadika ini gunakan hanya bahasa Melayu tinggi.
Jadi jangan heran sekiranya ada ibu yang bercerita apabila pulang ke rumah, apabila gurunya berkata, "Ina, Ina, apa ni buat gini?" Ina akan berdiri saja. "Ibu, panggillah Cik Puan Ina." Jadi mereka diajar dari kecil berbahasa dengan baik, dengan berbudaya. Jangan main. Kalau mereka itu diajar juga, kami katakan mestilah patuh pada syariah, syariah compliant. Dan apabila ibunya marah-marah, nanti ada yang memberitahu, "Ibu, dipersilakan duduk, jangan marah. Waktu marah, duduk." Dan kita akan tahu bahawa banyak orang yang marah, kalau duduk, dia akan sejuk sedikit. Kalau marah lagi, suruh dia baring. Yang keduanya, kita mahu apa yang dikatakan. Now, what we mean is this. Be it in English or in Malay, you speak proper, good language. That's what we want. We don't want like somebody, a lecturer from University of Malaya, Prof, we invited you already. No. Saya buat tak dengar. Jadi tutup telefon. Sakit telinga saya. And then she phoned up again, and then the secretary said, "What is it that you want? Can you please talk to him slowly?" Jadi lebih baik bahasa. Kedua, computer. Computer, you must acquire that skill to manage the computer, the internet, and so on and so forth. Especially now, apabila kita mengajar, kita kadang-kadang memberitahu pelajar, sila semak buku ini, buku ini, buku ini, dan buku itu tidak ada di perpustakaan. Buku itu mungkin ada dalam perpustakaan maya. Ini yang kita nak mereka belajar. Yang ketiga, membaca. Ini satu masalah. Tadi saya bertanya dengan secara rapi dengan Tuan Fauzi, how do you teach reading? Kebanyakan daripada pelajar kita membaca tidak faham. Dan kita sudah membuat, ada di sini ada survey-survey yang saya lakukan. Apabila ditanya, "What was the latest book you read?" Masih ada lagi ranjau sepanjang jalan. Itu tahun 55. Jadi kita tidak mahu begitu, tingkatkan. Yang keempat, kita mahu kemahiran mereka itu berfikir dipertingkatkan. What do you mean berfikir? Itulah tadi yang seperti kata Profesor Syarir. Given the premise, premisnya ataupun kesimpulannya begini. Sekiranya dia bagus dalam bahasa Melayu, maka kita ajar dia maths and science dalam bahasa Inggeris. Kan itu songsang. Dia bagus bahasa Melayu, ajar dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris bagaimana? Belajar lain. Ini yang kita mau ajukan. Kemudian kita katakan dia ada atau tidak kemahiran insaniah. Your cultural education. Kita ada atau tidak cultural education? Ataupun semua orang kata, mana bangunan Dewan Pro Chancellor? Biadab. Kita tidak mahu orang begitu. Di universiti inilah tempat kita lahirkan orang yang berbudaya. So you must, apa yang kita katakan, your skill must be a cultural, must arrive at that cultural level of skills. Ini yang kita nak. Ada kalanya saya berbahasa Inggeris, sebab bila berbahasa Inggeris itu seperti orang di LP lah. Jadi rasanya gah sedikit. Tetapi kita mesti menjadi orang yang berbudaya. Seterusnya yang ke-6, kita mesti tahu membuat research. Ini Prof. Syarudin, your students, our students must be taught to do research. Must be taught to do proper research. You must know how to generate knowledge, facts. Ada beza antara fakta dengan kenyataan, statistik, case study. Ini misalnya, saya berbicara di Universiti Teknologi. I am Indian, I've learned in English, it doesn't make me less Indian. Come on. The fact that you speak like that, you're no longer an Indian. Dia begini,
Tapi apa yang prinsip yang sebenarnya diketepikan? Bila kita bercakap, I was educated in English, I eat tempoyak, therefore, no. Kita ini cuma satu data. Satu data. Satu data kita belum boleh buat kesimpulan. Itulah yang disebut oleh seorang Timbalan Menteri UMNO. Saya tanya anak penakan saya, boleh tak belajar dalam bahasa Inggeris? Boleh. Kalau anak penakan saya boleh, semua orang boleh. Mana boleh buat keputusan begitu? Itu cara berfikirnya, itu songsang. Yang kedua, you cannot conduct a survey. Tak boleh buat survey begitu. Kita ini hanya satu data. Dan data itu pun data yang casual, yang tak boleh diterima. Laporan peribadi tak boleh diterima. Itu jadi banyak orang melaporkan, saya makan, masih lagi makan tempoyak. Kalau kita makan tempoyak, alah, menantu saya dari Wisconsin pun makan tempoyak, dia tak jadi Melayu. Itu yang heran kita dibuatnya. Bekerja sama, itu kita kena. Banyak orang tak pandai bekerja sama. Dan seterusnya, satu saya minta Profesor Syarudin beri perhatian kepada penerbitan buku dalam bahasa Melayu. Kalau mau menerbitkan dalam bahasa Inggeris, terjemahkan ke bahasa Inggeris, terbitkanlah. Saya tidak ada halangan. Tetapi bahasa Melayu tu terbitkan banyak-banyak. Dan jangan berkata kepada saya tidak ada wang. Sebab sekarang kita boleh menerbitkan buku secara digital dan akan lebih mudah disimpan dalam stok perpustakaan dan lebih mudah dipinjamkan kepada sesiapa sahaja. Umpamanya pada suatu hari ada pelajar saya dari Songkla. Prof, buku Prof ini saya tak boleh dapat, beli di sinilah. Saya kata, apa masalah Cik Mat? Cik Mat Salibeng nama dia. Saya perlu buku ni, student saya dalam kelas perlu baca. Kalau saya hantarkan digital copy-nya boleh? Oh, lagi bagus katanya. Rupanya pelajar Thailand itu lebih maju daripada pelajar kita dalam teknologi digital ini. Jadi dalam masa 2 saat dia dapat. Jadi kalau tak ada bajet, Tuan Profesor Syarudin, penerbitan buku itu tidak boleh ditiadakan, terbitkan dalam bentuk digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fikir tak payah diulas untuk pengalaman saudara-saudara. Profesor Dr. Abdullah ni ada rumah dia di Janda Baik. Jadi saudara-saudara boleh minta lah. Kalau nak berehat di Janda Baik, minta dengan beliau. Oleh kerana hadir dan majlis hari ini, dia bagi percuma. Yang kedua, saya nak umumkan saya pakai cermin mata gelap, bukan Samsung. Tapi saya baru operasi mata. Jadi jangan anggap atau bawa balik nanti Samsung betul. Pengusi forum. Baik, penceramah ahli forum panel yang ketiga, Profesor Dr. Syahrudin Badarudin, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti UNICEF Universiti Sekarang, Lembaga Pengarah Institut Darul Ehsan IDE, pernah berkhidmat di Universiti Teknologi UiTM Mara 30 tahun. Bersama-sama dengan pejuang-pejuang sejak 1996 menentang Akta Pendidikan 1996 dan menentang dasar PPSMI. Maknanya beliau ni orang muda yang jauh ke depan. Dia dah sedar PPSMI itu bahaya dan terbukti bahaya. Sekarang dia bersama dengan kita untuk berbicara tentang DLP. Pendidikan dia BA Universiti Malaya, Master Politik dan PhD bidang Sains dan Demokrasi. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya hormati saudara pengerusi Cikgu Abbas, ahli panel yang saya hormati Profesor Emeritus Abdul Hassan, begitu juga kekanda Datuk Rauf selaku mantan timbalan ketua pendidikan, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Hari ini saya datang bukan dalam kumpulan penentang DLP, tetapi dijemput sebagai ahli akademik, tetapi sebagai seorang yang menekuni bidang sains politik, maka saya akan cuba menumpukan perhatian kepada apa kaitan dasar ini dengan politik. Saudara-saudara sekalian, yang pertamanya saya cuba menyebutkan bahawa dasar dan polisi berkaitan dengan bahasa dan pendidikan memang ada kena-mengena dengan politik. Kalau kita tengok sejarah di Malaysia sejak tahun 1957, sejak kemerdekaan Melaya dan kemudiannya sejak tertubuhnya Malaysia, maka bahasa dan pendidikan itu tidak boleh terpisah dengan politik. Banyak daripada keputusan-keputusan politik yang dilakukan itu memberikan kesan kepada dasar. Kerana itulah, kalau nak kaji daripada sudut sejarah UMNO dalam memperjuangkan bahasa, kalau saya daripada sudut penganalisaannya, saya akan mengatakan bahawa sejarah UMNO dalam mendaulatkan bahasa Melayu itu secara puratanya gagal. Kerana selepas 60 tahun berkuasa, UMNO masih gagal untuk mendaulatkan bahasa Melayu. Kenapa? Kerana flip-flopnya dasar yang dilakukan. Kalau dalam bahasa Terengganu, kluk-klek. Flip-flop dan kluk-kleknya dasar dan polisi yang menyebabkan pendaulatan bahasa itu tidak dapat dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita lihat sejarahnya, yang pertamanya kalau kita lihat daripada konteks penghapusan tulisan Jawi, ianya dilakukan sewaktu Khair Johari arwah menjadi Menteri Pelajaran pada ketika itu. Kerana itulah zaman saya bersekolah, saya antara orang yang tidak boleh menulis bahasa Jawi. Sekarang ini belajar sendiri, itu merangkak berbanding dengan orang-orang di Johor sebagai contohnya. Kenapa? Kerana dasar pada ketika itu merasakan bahawa tulisan Jawi dikaitkan dengan bahasa Melayu akan menyebabkan lambatnya pemahaman, dan bahasa dan tulisan Jawi itu dianggap tidak saintifik. Kerana itulah dihapuskan penulisan bahasa Jawi pada tahun 1969, dan sampai sekarang ini kita lihat walaupun dasar tulisan itu telah pun diperkenalkan semula pada zaman saudara Anwar Ibrahim dan kemudiannya dipertingkatkan pada zaman Abdullah Ahmad Badawi, maka kita lihat ada kesan-kesan tertentunya dalam konteks tulisan bahasa Jawi. Keduanya, kalau kita lihat daripada sudut aliran bahasa Melayu dalam pelaksanaan sistem sekolah kebangsaan yang dimulakan tahun 70, itu pun ianya memerlukan bukan menteri daripada UMNO untuk mewujudkan sekolah aliran kebangsaan di seluruh negara. Pada ketika itu kalau kita kaji sejarahnya, ianya dimulakan oleh Menteri Pelajaran pada ketika itu, iaitu Tun Rahman Yaakob daripada Sarawak, yang bukan orang UMNO pun. Tetapi keberanian beliau berdepan dengan Tun Razak pada ketika itu merasakan bahawa aliran kebangsaan satu sistem itu mesti dilaksanakan walaupun masih mengekalkan aliran Cina dan juga aliran India pada ketika itu. Jadi keberanian timbul bukan atas aspek Menteri Pelajaran pada ketika itu adalah daripada UMNO, tetapi Menteri Pelajaran itu pada ketika itu adalah daripada Sarawak, baru ada keberanian untuk melakukan suatu tindakan yang drastik pada ketika itu. Yang keduanya, yang diceritakan oleh tadi Cikgu Abbas, bahawa saya adalah sebahagian daripada mereka yang menentang Akta Pendidikan 1996. Kenapa kita menentang Akta Pendidikan 1996? Yang kumpulan kami pada ketika itu diketuai oleh arwah Tan Sri Ainuddin Wahid dengan adik-beradiknya, iaitu Datuk Zainal Abidin Wahid. Kami bersama-sama dengan Prof. Abdullah Hassan pada ketika itu dengan beberapa kelompok pejuang-pejuang bahasa pada ketika itu.
Kami menentang atas perkara yang mudah, yaitu terdapat satu klausa dalam Akta Pendidikan 1996 yang memberikan kuasa kepada Menteri Pendidikan pada ketika itu. Menteri Pendidikan pada ketika itu adalah Dato' Sri Najib Tun Razak yang telah mengubah suatu Akta Pendidikan 1996 yang memberikan kuasa kepada Menteri Pendidikan pada ketika itu untuk meluluskan penggunaan aliran bahasa selain daripada bahasa Melayu. Sedangkan pada ketika itu, kuasa itu hanya terletak kepada Yang di-Pertuan Agong dalam memastikan menjamin kedaulatan bahasa Melayu. Apa saja peruntukan aliran yang nak dibuat selain daripada bahasa Melayu mesti mendapat kebenaran daripada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi oleh kerana kuasa itu dikebawahkan kepada Menteri Pendidikan atau Menteri Pelajaran pada ketika itu, apa yang berlaku adalah mudah sekolah-sekolah dan universiti-universiti swasta untuk melaksanakan satu dasar selain daripada bahasa kebangsaan. Kita yakin apabila kuasa itu diserahkan kepada ahli politik, inilah jadinya. Kerana dalam konteks negara kita, setiap polisi pendidikan dan bahasa ada kaitan, kalau dijamin oleh ahli politik, ada kaitannya dengan bisnes. Mesti punya fulus masuk projek. Kerana itu dilaksanakan dasar PPSMI yang pada ketika itu hanya dilakukan kerana seorang Perdana Menteri iaitu Dato' Mahathir merasakan bahawa terdapat penjawat-penjawat awam yang bekerja di luar negara, mereka tidak boleh berbahasa Inggeris dengan fasih. Jadi secara drastiknya kabinet pada ketika itu memutuskan kalau boleh sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris. Sedangkan UNESCO seperti mana disebutkan tadi, UNESCO telah memutuskan bahawa bahasa ibunda adalah merupakan bahasa yang kalau diajar dalam sains dan matematik akan memberikan kesan yang besar kepada penggunaan bahasa itu. Bahasa ibunda itu penting dalam memastikan supaya anak-anak faham apa pengertian sains dan apa pengertian politik. Kerana itu, saudara-saudara sekalian, untuk mengajar kerajaan ini mudah. Untuk mengajar kerajaan mudah. Bahasa politik kena ajar dengan politik. Itu saya nak pesan kepada pejuang-pejuang anti-DLP. Bahasa politik hanya boleh diajar dengan politik. Kerana itulah apabila kita menentang PPSMI dalam tahun, sejak tahun 2003-2004 sampai tahun 2010, kita menjadikan agenda PPSMI dan menentangnya itu dalam pilihan raya kecil Kuala Terengganu. Saya membuat kajian, saya tahu Cikgu Hasni, Cik Hasni Abbas terlibat pada ketika itu. Banyak daripada kelompok ABIM, PKPM terlibat pada ketika itu dalam kempen pilihan raya kecil Kuala Terengganu untuk meyakinkan bahawa ini merupakan kegagalan yang dibuat oleh kerajaan dan negara pada ketika itu. Dan hasilnya, selepas UMNO kalah dalam pilihan raya kecil di Kuala Terengganu, mereka telah mula memikir-mikirkan untuk menghapuskan, dan mereka menghapuskan dasar PPSMI pada tahun 2009. Kerana apa? Kerana kuasa politik yang dimiliki oleh pengundi-pengundi di Kuala Terengganu. Kajian kami menunjukkan bahawa isu PPSMI memainkan peranan yang sangat penting pada ketika itu. Kajian kami lakukan. Kerana itulah, saudara-saudara sekalian, untuk membuat perkara yang sama dari segi politiknya, terutamanya parti pemerintah yang gagal mendaulatkan bahasa Melayu dalam PRU yang ke-14, cuba-cubalah menentang. InsyaAllah mereka akan cuba mengalih pandangan supaya proses pendaulatan bahasa Melayu itu akan dikembangkan semula dalam kompetisi negara ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Profesor Zahrudin dulu. Lepas itu, siapa yang tua lagi? Profesor Abdullah dan penggulungan Dato' Rauf. Dato' Rauf saya kira sebagai penggulung. Sebab banyak soalan tuju pada dia. Silakan. Terima kasih pada yang bertanya.
saya pun tak tahu soalan saya yang kat mana. Tetapi dalam dalam pelaksanaan di DLP, walaupun DLP cuba dilaksanakan, dia bermula tahun ni, dia bermula tahun ni, jadi kesannya tu apabila mak bapak diberikan dan guru-guru dan sekolah, petabik sekolah diberikan pilihan optional. Jadi ini jadi, yang ini jadi hujah sekarang ni, iaitu pilihan. Sepatutnya dalam dasar sebuah negara, dia tidak boleh memberikan pilihan kepada, terutamanya dalam membentuk identiti bangsa. Yang kita sebutkan ini adalah merupakan bangsa Malaysia. Dia sepatutnya tidak boleh diberikan pilihan, kerana tanggungjawab kepada pemerintah untuk menentukan jiwa itu, bangsa itu, identiti itu. Kalau ibu bapa nak pilih, banyak sekolah-sekolah swasta yang lain, pilihlah. Dia boleh buat pilihan. Tetapi kalau ianya beraliran dalam konteks dasar pendidikan negara, dia punya vision, dia punya mission, misi satu. Misi dan visinya satu, membina identiti bangsa itu bagaimana. Jadi kerana itulah sepatutnya tidak ada pilihan. Kerana bila ada pilihan, seperti mana misalnya dengan program DLP ini, sekolah-sekolah akan diberikan beberapa kemudahan. Dan akhirnya nanti akan keluarlah dua kelompok manusia, yang satu bahasa dan alirannya diberikan nilai ekonomi dan satu lagi tidak diberikan nilai ekonomi. Inilah yang berlaku sebagai contohnya suatu zaman saya yang terakhir mengambil MCE. Saya terakhir mengambil MCE dalam tahun 79, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa matematik dan sains diajar dalam bahasa Inggeris. Tapi akhirnya, oleh kerana ianya tidak diajar dalam bahasa ibunda, saya belajar sains dan matematik tetapi tidak memahami sains itu sendiri. Yang akhirnya terlengkup, akhirnya pergi kepada sastera. Tetapi orang-orang yang aliran Inggeris macam saya ini, apabila masuk Universiti Melaya, walaupun tak bagus bahasa Inggerisnya dan sains dan matematiknya, tetapi oleh kerana dia beraliran MCE berbanding dengan kawan-kawan lain yang beraliran SPM, maka nilai bagi MCE itu lebih daripada SPM dari segi nilai ekonominya. Yang inilah yang akan berlaku apabila dilaksanakan dua sistem dalam sebuah dasar, bergantung pada pilihan ibu bapa. Dan akhirnya saya yakin yang berlaku nanti adalah yang bahasa Inggeris itu diberikan nilai, dan akhirnya semua mak bapak tak kira di kampung dan di mana merasakan bahawa yang itulah mempunyai nilai yang tinggi, kerana itulah kita terpaksa menerima dasar yang Inggeris tadi itu kerana nilai ekonominya. Dan akhirnya nanti habislah kita punya pembinaan watak dan jiwa bangsa dalam sebuah negara itu. Sedangkan saya sekalian, sepatutnya tak timbul soal. Saya nak meyakinkan bahawa yang kelompok-kelompok yang berada di depan saya ini sejak daripada dulu tidak menentang bahasa Inggeris. Jangan keliru. Kebanyakan orang mengatakan bahawa yang anti DLP ini adalah mereka yang menentang bahasa Inggeris. Tidak. Kalau boleh, kerana itu dalam buku merah itu disebutkan bahawa kalau boleh penguasaan bahasa Inggeris itu dipertingkatkan. Keluarlah bajet banyak mana pun tak apa. Dipertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Tetapi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu mesti didaulatkan. Itu yang paling penting. Dan kalau boleh, tidak ada satu dasar dan bahasa dan polisi pun yang akan mengorbankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sepatutnya strategi yang dilakukan oleh Malaysia sekarang ini adalah untuk menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa internasional. Indonesia sudah membuktikannya. Apabila ASEAN dianjurkan di Jakarta itu mereka mengisytiharkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu lah, stroke-nya di situ. Tetapi menjadikan ianya sebagai bahasa resmi ASEAN. Tetapi apabila dilaksanakan di Malaysia, tidak timbul isu untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu itu. Sedangkan bahasa Melayu adalah merupakan
bahasa yang kelima terbanyak dipertuturkan di dunia. Kenapa tidak ada menteri-menteri kita apabila bercakap di pertubuhan bangsa besar bersatu, mereka bercakap dalam bahasa Melayu? Biarlah orang lain yang menerjemahkan dalam bahasa Inggeris atau bahasa Perancis atau bahasa Rusia atau Spanish atau apa saja. Tetapi tidak, kebanyakan menteri-menteri dan perdana menteri kita bila bercakap di United Nations, mereka akan bercakap dalam bahasa Inggeris. Yang akhirnya diterjemahkan pula kepada bahasa Melayu. Yang itu yang peliknya. Jadi itulah yang tak sepatutnya berlaku dalam konteks apabila kita sudah pun merdeka 60 tahun, sepatutnya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi itu dikembangkan dalam konteks antarabangsa, insyaAllah. Saya yakin bahawa di UNICEL, di UNICEL ni, Universiti Selangor ni, memang bahasa pengantarnya dalam bachelor adalah bahasa Inggeris. Kerana kita menerima pelajar-pelajar antarabangsa dan sebagainya. Tetapi apabila membuat masters dan PhD, kerana masters dan PhD itu adalah ada kaitannya dengan ilmu, kerana itu kita benarkan pelajar-pelajar untuk menulis thesisnya dalam bahasa Melayu dan PhD dalam bahasa Melayu. Lain dengan universiti yang saya pernah mengajar selama 30 tahun di UiTM, bachelor, masters dan PhD mesti ditulis dalam bahasa Inggeris. Yang akhirnya orang-orang Melayu yang cuba untuk meningkatkan ilmunya dan mereka merayu kepada saya bagaimana caranya nak menukar, tetapi oleh kerana polisinya adalah polisi bahasa Inggeris, kerana itu masters dan PhD terpaksa juga ditulis dalam bahasa Inggeris, yang akhirnya mengurangkan pelajar-pelajar Melayu untuk belajar dan berfikir bahasa ilmu itu dalam bahasa Melayu sendiri. Jadi yang pentingnya seperti yang saya sebutkan tadi adalah sepatutnya bahasa Melayu itu dijadikan bahasa ilmu. Yang paling penting apabila sains dan matematik itu digunakan dalam bahasa Melayu, insyaAllah bahasa ilmu itu akan dapat diberikan tempat yang sebenarnya. Wallahualam. Okey. Sebenarnya kami duduk di sini tak berapa jelas soalan. Akustik. Bila apa? Pertama saya nak yang mengenai soalan Cikgu Mala Dekat manakah usaha kita untuk berjumpa dengan pihak yang lebih atas, PM khasnya. Kami percaya bahawa yang nak menentukan pemansuhan adalah PM. Sebab itu takat ni ada dua option. Berbagai cara kami buat, dah jumpa sana jumpa sini, masih tak ada jawapan. Maka dalam pertemuan kami dengan Tuan Guru Presiden PAS, kami mencadangkan supaya Tuan Guru sendiri memohon buat appointment untuk jumpa PM. Dan Tuan Guru setuju, Datuk Seri Adi Awang, dan akan bawa kami sama. Itu satu. Hari yang sama juga, saya, Datuk Bahazin dan juga pengusi kami Datuk Zainal Burhan berbincang dengan setiausaha politik Perdana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Datuk Khairul Asih. Kami kata kami nak jumpa. Datuk Khairul kata okey, hari Sabtu lepas dia dengan PM ada di Sarawak, masa panjang bincang. Dua minggu lepas tarikh itu nak jumpa kami balik. Itu dua. Mengenai PM. Yang lain, orang lain tak mau jumpa, tak gaduh. Menteri tak mau jumpa pun tak kisah. Sebab kalau jumpa menteri,
Menteri tak berani nak buat keputusan. Bak menteri pun kelabu. Ikhlas nak kata. Maaf, saya bukan nak menghina menteri. Kalau menteri dengar kita bercakap hari ini, dia lebih jelas. Tapi kalau dengar hanya pegawainya saja, tak akan jelas. Melainkan kalau pegawai berani menerangkan seperti apa yang kita cakap dan lebih detail, jelas lagi kesannya. Satu. Kemudian mengenai pemilihan tadi ada kawan sebut option, menteri sebut, KPPM sebut, ini pilihan. Saya pun dengar juga Perdana Menteri pun kata pilihan. Sebenarnya bukan pilihan, paksa rela. Daripada mula lagi perkataan program itu salah. Saya tak terima program. Bukan program di LP, tetapi sebenarnya dasar di LP. Sebab akta, walaupun waktu PPSMI bila dibawa mahkamah kita kalah, tetapi mereka tak sebut ketika 1982 kes Don Diazong saman kerajaan Malaysia mengenai Universiti Merdeka yang nak menggunakan bahasa Cina. Don Diazong kalah kerana nak guna bahasa Cina. Perlembagaan 152, Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 semua menyebut bahasa rasmi. Pengajaran, pembelajaran matematik sains itu bahasa rasmi. Bahasa rasmi ikut akta. Baik itu tak boleh disebut program. Baik bila dia jalan menyebut program, kementerian pun ikut. Salah bagi saya. Akta mendekatkan sebut. Kalau itu dikatakan program, program ni boleh dihapus, boleh diubah, dipindah-pindah. Ini dasar. Hatta tuan-tuan membuat, bila kita masuk mengajar, mengajar pirit-pirit waktu-waktu dalam kelas tu pun, itu akta yang dilulus oleh parlimen. Misalnya katakan, bahasa Melayu seminggu 6 waktu, kursus pengajian 1988 menyebut BM minimum 6 waktu. Pendidikan jasmani minimum 2 waktu. Semua itu akta. Macam mana disebut program? Salah. Kadang saya rasa malu. Malu bila saya dengar menteri KPPM sebut ini program saja. Ini bukan paksaan, ini pilihan. Mana boleh dasar diturunkan kuasa kepada pengetua guru besar. Akibatnya saya dah jumpa pengarah pendidikan wilayah persekutuan sendiri. Saya tanya pengarah, macam mana caca merbah pelaksanaan ni? Sekolah Menengah Pudu Hulu, terus saya sebut nama sekolah. Ibu bapa diarah pilih, pelajar tak boleh keluar. Kalau ditahdirkan pelajar ikut 2-3 bulan, tengok-tengok cikgu tak boleh mengajar, dia nak keluar tak boleh. Mesti tanda surat, minta surat. Nak keluar tak boleh duduk masuk kelas yang aliran Melayu di sekolah itu. Saya tanya pengarah, ajar tahu tak? Tak tahu. Ini pengarah. Orang kalau nak buat dasar ni, duduk dulu bincang. Di kementerian tu ada jawatan kuasa kurikulum, di mana semua pengarah bahagian jadi ahli jawatan kuasa. Selepas diputus, dibawa bincang dengan menteri. Menteri bagi pandangan, kita bagi pandangan. Hari ini di LP bukan menteri macam tu, bukan KPPM macam tu. Hanya dua orang je pakar ada situ, KPPM dengan Dr. Farida. Orang lain orang bisnes yang tak tahu dasar pendidikan.
Kita bukan nak ego, saya bukan nak ego. Duduk dalam kelas, saya jadi pengetua 13.5. Jadi PPD, timbalan pengarah. Tiga pengarah bahagian. Dan sebelum putusan perkasaan keluar, kita tahu apa nak buat. Ini cerita yang sebenar. Itu. Jadi, itu satu contoh. Saya sebut pada KPPM. Ada sekolah yang buat. Pengetua pun tak tahu, guru besar tak tahu, saya kata. Orang kalau nak buat, tengok dulu. Lima syarat berkeliling diberi pada sekolah. Satu, kalau guru besar pengetua setuju. Dua, PIBG. Tiga, infrastruktur. Empat, CPJA tadi. Itu. Lima, kalau guru setuju. Setuju belum berarti guru pandai. Guru nak menjaya murid ni, guru dan murid. Kita kena tengok kompeten atau tidak guru ini. Kompeten atau tidak, kita tengok pedagogi. Kalau guru, ada guru yang kompeten tapi murid tak faham. Ini bahasa Melayu. 3 bulan lepas saya bentang dengan UPSI. Kami buat kajian MBM-MBI untuk tuan buat. 28 buah sekolah seluruh Malaysia. Sedih. Saya yakin orang tak sedar. Saya tanya, tahu tak tuan-tuan dan puan-puan? Semua dendang sayang, dondang sayang saja, MBM-MBI. DLP dilaksanakan berarti Pelan Pendidikan Malaysia 2013-2015 patut dibakar saja. Bakar ya, buang duit berjuta. MBM memertabat. Tetapi sejak dimula 2010, saya hanggalah 2015. Satu sen pun tidak ada peruntukan kerajaan yang diturunkan pada murid-murid di sekolah dan pada guru-guru BM sejak MBM dibuat. Saya tak menjawab. Nak masuk soal abang, masuklah. Satu sen pun tak ada diturunkan. Gah saja. Jadi tiba-tiba, cuba bayang, DLP diumumkan 13.5 juta. Kenapa tadi umumkan BM, pejabat BM berapa juta? PM tak umum. PM. Jadi MBM hanya sekolah terima duit per kapita bahasa Melayu. Itu pun untuk makluman tuan-tuan, per kapita ni diturunkan sekolah katalah 100%. Dan 100%, 60% ni diberi per kapita untuk subjek bahasa Inggeris, matematik, sains. Tak sebut pun bahasa Melayu. Bahasa Melayu untuk 40%. Bahasa Melayu, sejarah, geografi. Orang kalau kata memertabat bahasa Melayu, bagilah ganda peruntukan. Nampak tu? Kemudian kita kata memertabat bahasa Melayu. Kalau dah DLP diperkenalkan, macam mana nak mencabar bahasa Melayu? Sebab secara automatik, waktu PPSI, sekolah kebangsaan tinggal 60% saja belajar dalam bahasa Melayu. Tingkatan 4, 5, aliran sains tinggal 26%. Subjek SPM dalam bahasa Melayu, hari ini kita ada 73 subjek SPM. Tinggal 19 saja dalam bahasa Melayu. Universiti tinggal berapa peratus saja, 9%. Ini yang dikatakan. Ya? Betul seperti dia sebut profesor tadi. Langsung kita ni malang berada di tanah Melayu. Allah Ta'ala bagi bahasa Melayu pada kita, tapi yang melingkup bahasa Melayu kita juga.
kita nak turun ke bawah, nak jumpa ibu bapa. Tanya ibu bapa yang kelam mata atau yang buta pun, tanya okey, nak ada anak dia pandai bahasa Inggeris? Tentu nak. Saya nak, semua orang nak. Seperti dia sebut ni. Kita tolak di LP ini kerana tingkatlah BIS sampai ke gunung, ke bukit, ke langit. Tetapi bukan melalui mata pelajaran. Itu saja. Di bawah MBM-MBI, MBI, ya Allah, punya dilayan. Kerajaan bawa guru penutur jati. Saya ada dalam WhatsApp. Penutur jati yang dibawa, dibayar sebulan lebih kurang 10 ribu duit itu, duit ini. Mari duduk di Malaysia ni, mereka ni bukan latar belakang cikgu. Postman pun ada, ini pun ada. 3 minggu lepas saya pergi Sabah, seorang datang, tengok rambut ngerebang. Saya nampak sebahagian pasal pejam mata, busuk, tak mandi. Saya kata, kalau saya jadi pengetua, cikgu ni saya keluar-keluar. You know. Dan tugas mereka hanya datang untuk memberi ruang pada pelajar-pelajar dengar dia bercakap bahasa Inggeris. Bukan dinilai dari segi prestasi akademik. Apa cerita? Ah, ini dia, eh? Di situ. Sedangkan selain itu, guru bahasa Inggeris. Tadi saya sebut peruntukan tak turun pegawai bidang. Bahasa Inggeris, MBI. MBI. Guru bahasa Inggeris diberi tiap-tiap orang, ya, kalau dia ambil kursus ni ujian Cambridge yang diurus oleh British Council, dapat C2 diberi 5,000. C1 beri 3,000. Dia repeat C1 kalau lulus pula tambah. Cikgu bahasa Melayu apa pun tak ada. Kursus untuk cikgu bahasa Melayu pun tak ada. Ah, inilah malangnya. Sebab itu saya kata di kementerian pada 3 bulan lepas, di LP disambung, ubahlah slogannya, memertabat bahasa Inggeris, memperlekeh bahasa Melayu. Ubah. Sekian. Panjang. Jam dua jam boleh. Mau duduk dalam kepala dah. Tak payah tengok buku. Maaf lahir batin. Assalamualaikum. Yang lemah pada saya, yang baik Allah Taala. Nampaknya sebagai rumusan pertanyaan DLP, isu DLP ancaman pada dasar negara, ditanya tu dasar negara, nampaknya rumusan yang kita dapat memang mengancam dan terancam. Ancam dari segi budaya, ancam dari segi bahasa ilmu, ancam dari segi matematik dan sains, apa nak jadi. Dan keputusan SPM baru-baru ini merosot. Apa sebab? Kerana daya fikir aras tinggi tidak ada. Bagaimana nak fikir dari aras tinggi? Guru yang mengajar ke dalam, kalau mengajar dalam bahasa Inggeris, dia pun pakai skrip. Murid pun tak faham. Jangankan nak fikir dari arah tinggi, arah rendah pun tak faham. Jadi tunggulah. Di fakulti-fakulti sains di universiti, tak ada orang nak masuk. Tak ada orang. Kenapa? Kerana pengajaran itu tidak berada di aras tinggi. Kerana berdasarkan skrip sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah setakat ini. Kita bincang. Terima kasih kesabaran. Telah dengar dengan teliti. Dan saya cuba nak nyatakan bahawa ini siri kedua. Siri pertama ada yang tak tahu apakah isu hala tuju pendidikan negara yang kita bincang peringkat pertama. Peringkat pertama dulu kita bincang ke mana hala yang nak ubah paradigma kita daripada exam, pada orang pendidikan itu, daripada untuk orientasi peperiksaan kepada pendidikan itu ke arah membina insan. Kita nak ubah minda kita dari untuk lulus dapat sijil ke sama sesungguhnya pendidikan itu untuk membina insan, untuk jadikan manusia itu manusia.
Jadi setakat itu sajalah. Wabillahi taufiq wa hidayah, kita jumpa nanti dalam hala tuju pendidikan negara siri ketiga. Terima kasih.